Bukan cuma Ricky Kambuaya, Persebaya siap lepas satu pemain lagi ke luar negeri. Namun sebelum lanjut di video pembahasannya, bolehlah ditekan tombol subscribe dan loncengnya dahulu. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, buka suara terkait masa depan dua pemainnya yang dikabarkan sedang diminati oleh klub luar negeri. Pemain Persebaya Surabaya menjadi komoditi panas di bursa transfer kali ini. Tidak hanya tim lokal, sejumlah pemain Persebaya Surabaya juga dikabarkan diminati oleh klub luar negeri. Ricky Kambuaya menjadi pemain yang santer akan segera meninggalkan Persebaya Surabaya. Tampil apik bersama timnas Indonesia, Ricky Kambuaya dikabarkan masuk radar klub luar negeri. Rumor itu sendiri rupanya sudah sampai ke telinga Aji Santoso. Aji Santoso mengatakan siap melepas jika ada pemain Persebaya yang diminati oleh klub luar negeri. Kalau ada pemain Persebaya main di luar negeri, tentunya saya akan manajemen pasti dukung, ungkap Aji Santoso. Selain Ricky Kambuaya, Aji Santoso menyebut ada satu pemain Persebaya lainnya yang juga diminati klub luar negeri. Pemain yang dimaksud Aji itu yakni Marcelino Ferdinand. Nama Marcelino Ferdinand memang mulai melejit bersama Bajul Ijo musim ini. Di usia yang masih 17 tahun, Marcelino Ferdinand mampu tampil reguler di skuad utama Persebaya. Aji Santoso pun tampaknya rela apabila Marcelino dan Kambuaya meninggalkan Persebaya dan gabung klub luar negeri. Kalau seumpamanya Ricky dan Marcelino, saya dengar ada incaran dari tim luar negeri, pasti akan kami dukung, ujarnya. Menurut Aji, dengan bermain di luar negeri akan memberikan dampak positif untuk pemain. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas pemain yang bersangkutan. Karena itu akan mempertajam atau meningkatkan kualitas pemain tersebut. Jadi, saya pribadi support dan manajemen saya yakin juga akan dukung, tutup Aji.